Bismillahirrahmanirrahim untuk sahabat-sahabatku talenta-talenta muda di Indonesia dan Jawa Timur khususnya. Ini kali kedua saya menginjakkan kaki di KBTK SD SMP SMA Al Muslim dan saya bisa menyaksikan dan merasakan bagaimana siswa-siswa di sini berpikir sangat out of the box, bertanya sesuatu yang dengan sebuah gagasan yang baru, pemikiran tentang revolusi industri 4.0 yang mungkin jarang saya temui di tempat-tempat lain. Saya bisa merasakan sebuah proses pembelajaran di mana bukan hanya berorientasi pada akademisi, tapi juga bagaimana bisa mengembangkan sebuah mentalitas karakter yang itu menjadikan anak-anak di sini punya pribadi-pribadi yang tangguh. Saya optimis dan yakin bahwa Al Muslim di hari-hari mendatang akan menjadi lahirnya generasi-generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Apalagi saat ini kita saksikan bahwa Indonesia memasuki sebuah era baru di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka-mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda, yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat di Jawa Timur untuk bagaimana bisa bergabung, masuk, dan belajar di KBTK SD SMP SMA Al Muslim. Semoga Muslim bisa terus mengawal lahirnya muda-mudi yang punya kontribusi nyata untuk bangsa dan negara dan punya tintak emas dalam memberikan sebuah kontribusi besar. Karena hari ini kita rindu anak-anak muda yang punya karya nyata, punya spiritualitas yang baik, dan punya rasa pengabdian untuk bangsa dan negara. Dan insya Allah Al-Muslim akan menjadi tempat lahirnya generasi yang dinanti-nanti. Terima kasih. Salam hangat dan hormat. Saya Dr. Gama Arvinsa.